Dulu aku gak sabar untuk pakai cincin kawin ini. Tapi sekarang, ngeliat ini aja udah bikin hati aku sakit. Ya iyalah, aku ini kan suami kamu, Anna. Apa jangan-jangan kalian berdua balikan lagi? Kenapa sih, Dennis? Kenapa kamu seenaknya aja datang sama pergi dalam hidup aku? Kamu tuh gak mikir ya gimana perasaan aku? Dulu kamu tuduh aku sebagai pembunuh, penjahat. Sekarang, seenaknya kamu nuduh aku selingkuh. Hey, tebak deh, aku lagi di mana? Loh, baik kamu di depan rumah aku. Balik lagi ke sini, bukannya ini jam kerja kamu? Kira-kira bisa nggak kalau misalnya aku jaminan buat kamu keluar? Mungkin bisa, tapi kayaknya cuma sampai taman depan aja deh. Pak, boleh nggak saya ajak Ibu Ana keluar sebentar? Saya jadi jaminannya. Saya jamin nggak akan jauh-jauh kok. Pasti cuma taman depan. Silakan, saya kasih waktu 1 jam. Ana tidak boleh lepas dari pantauan. Siapa? Tadi lu Bayu nih kok. Kok ditutup? Hah? Bay. Udah. Kamu gak boleh protes. Ikut aja. Yuk. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan. Satu kaki turun. Pelan-pelan ya. Lagi nyampe kok. 1, 2, 3. Oke, kita udah sampai. Ntar lagi aku buka. Dalam hitungan ketiga, aku buka selainnya ya. 1, 2, 3. Mbak ini? Ini kamu yang bikin? Apalah. Gimana? Bagus kan? Bagus banget, tapi dalam rangka apa ya? Ana. Dennis, kok kamu ada di sini? Ana. Kamu percaya kan? Apapun yang aku lakukan buat kamu, itu adalah yang terbaik buat kamu. Tadi Dennis datang ke bengkel aku. Dia minta tolong sama aku untuk siapin semua buat kamu. Bah, ini maksudnya apa sih, Bay? Apa yang kamu ngebantuin Dennis kayak gitu? Hah? Bayu, jawab, Bay. Bagian kamu. Dennis, tugas gue di sini udah selesai. Sekarang giliran lo. Makasih ya, Bay. Aku minta maaf, An. Karena pernikahan kita gak berjalan dengan lancar. Aku tahu. Aku udah kelewatan sama kamu. Aku mau kita mulai lagi dari nol. Dari awal.
terlambat. Kenapa bagus kakak percaya sama aku? Semakin hari, semakin banyak fakta yang terungkap. Dan aku semakin yakin kalau kamu itu gak salah. Aku mohon, An. Tinggal bareng sama aku dulu. Tinggal sama aku selayaknya suami istri. Dan kita tempuh semua waktu yang pernah hilang. Aku mau kita mulai lagi dari nol. Kamu mau kan? Aku mau kita nikah. Kita harus memperjuangkan apa yang kita impikan. Kita ini udah sering banget kan dapat masalah. Ingat sayang, hidup itu nggak lepas dari masalah. Kamu janji ya sama aku. Apapun yang terjadi di depan nanti, kita bakal hadapi. I will. Cincin kamu kemana? Maafin aku, Ana. Ini adalah jalan yang terbaik buat kita. Enggak. Aku gak bisa. Kenapa, Ana? Menurut kamu, setelah apa yang terjadi, aku bisa tinggal sekumpah sama kamu. Mulai semuanya dari nol lagi. Gak segampang itu, Dennis. Dan Bayu, lain kali jangan kayak gini lagi. Aku bukan boneka, Bay. Perasaan aku gak bisa diatur sama kalian kayak gitu aja. An,